hari ini kita mau pingin budidaya song simbur, brother. Ini song simburnya, ini pohon song simbur asli dari Vietnam. Kita rencana kita mau perbanyak, kita budidaya di sini. Rencana hasil budidayanya kita mau kasih serahkan ke teman-teman yang tidak mampu buat budidaya lagi yang song simbur ini. Gitu, brother. Kita sudah banyak hasil dari sini juga, sudah banyak ya, brother. Lihat, ini hasil-hasil dari hasil-hasil cangkokan nih. Ini hasil-hasil cangkokan. Kita mau semai di sini, kita mau perbanyak di sini, brother. Caranya gampang, nanti kalau brother pengen lihat, nanti lihat cara-caranya untuk cara budidaya song simbur. Udah loh, song simbur ini asli dari Vietnam. Dia bunganya warnanya ungu ya. Ini juga hasil dari cangkokan. Cangkokan ini kurang lebih baru 3 bulan sudah seperti ini. Gitu, brother. Nah, ini baru 1 bulan ya, brother, nih cangkokan ini. Rencana kita mau tanam lagi 3 bulan, kita perbanyak lagi, kita perbanyak lagi, kita perbanyak lagi. Rencana song simbur ini akan kami serahkan ke teman-teman yang mau budidaya. Free dari Ade Bonsai Nursery. Kami akan kasih dengan ikhlas. Kalau teman-teman mau datang, monggo datang aja ke tempat Ade Bonsai Nursery. Kami akan kasih indukan song simbur asli dari Vietnam. Monggo teman-teman nanti lihat cara-cara untuk buat budidaya song simbur seperti ini, brother. Contoh kayak gini, brother. Ini hasil-hasil sudah kayak gini, brother ya. Rencana kita mau tanam satu per satu. Gini, brother, kita tanam satu persatu. Ini tanam satu persatu, dicangkokkan. Gini, brother, lihat tuh. Kita jarak kurang lebih ya 20 cm lah, 30 cm dari ini. Dan tanam di sini. Ini song simbur kita lagi tanam, cara-cara untuk buat budidaya di sini di bawah. Rencana mau aku perbanyak. Nah, ini masih ada cangkokannya nih. Tuh, ini belum dibuka nih. Ini baru 1 bulan nih, brother. Tuh, ini rencana baru dibuka nih. Tuh, masih ada plastiknya. Oh. Kita buka plastiknya. Nah, jadi keluar akar. Ini kita akan tanam lagi. Gini. Hasil dia. Tiga bulan ini udah besar nih. Tiga bulan pasti udah besar. Tiga bulan besar kita cangkokin lagi. Kita akan perbanyak lagi, brother. Ini song simbur. Masih cangkokan. Ini dia. Kita taruh di sela lagi biar pakai anting putih.
enggak tim putih, tim putih hasil yang kemarin. Ini dia banyak. Nah, ini akarnya. Dasarnya dari akar anting putri. Ini akan kita tanam lagi di bawah. Waalaikumsalam. Bang Ade. Ya, salam Pak. Apa kabar, Bang? Baik Pak. Dari mana Pak? Dari jauh, di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Lagi YouTube Abang. Iya. Sekarang saya lagi senang bonsai, Bang. Oh iya iya. Pengen belajar di sini. Oh, ini apa ini Bang namanya Bang? Ini Song Simbur Pak. Song Simbur. Iya Pak. Asalnya mana kalau Song Simbur asal? Kalau Song Simbur ini asal dari Vietnam Pak. Ada juga yang dari Thailand, ada juga yang dari Vietnam. Ada pula yang dari Indonesia. Ada kembangnya deh Bang? Dia punya, ada kembang dia. Dia warna kembang, warnanya ungu ya. Oh, bagus ya. Nah, contoh ini nih. Ini Song Simbur. Oh, ini jadinya? Belum, ini hasil cangkokan juga. Awalnya kayak gini juga? Ya, awal mula dari seperti ini. Berapa bulan ini Bang? Kurang lebih 3 bulan Pak, dari mulai sini sampai sekian. 3 bulan? Iya. Tinggal ngebentuk aja kalau gini ya? Nah, itu tinggal ngebentuk aja. Kita langsung ini Bang, bentuk. Saya pengen belajar ngebentuk bonsai Bang. Boleh Pak, nanti kita lanjutkan lagi ke apa-apa kita belajar Pak. Iya. Oh, ini sama? Nah, ini bahan-bahan kimeng nih. Ini kimeng ini juga hasil cangkokan. Luar juga? Apa punya kita? Ini Taiwan ya, kimeng ini bring kimeng. Oh, Taiwan. Bring kimeng. Kalau Bapak mau belajar, monggo. Nanti kita ajarin cara dia budidaya. Ini rencana lagi mau pembesaran ini, Pak. Ini budidaya ya? Iya. Iya. Ya, Bang, nanti saya belajar sama Abang dah. Udah berapa banyak bonsai dong, Pak? Baru, Bang. Baru belajar. Ya. Makanya lihat-lihat YouTube. Nah, pas nemu channelnya Abang. Oh, gitu ya? Nah, saya tertarik tuh. Amin. Makanya saya silaturahmi lah kesini nih. Nah, rencananya nih, hasil-hasil budaya ini rencana kita mau kasih ke teman-teman yang mau membutuhkan, yang pengen punya budidaya di rumah. Kita akan kasih nih indukan satu. Oh, Bapak, ya. Nanti akan saya kasih. Bener nih? Bener. Wah, bener mantep. Saya nggak salah datang ke sini dah. Pas waktunya ya? Iya. Nah, bener. Inilah. Ini saya serahkan nih ke Bapak nih. Waduh. Ini Song Simbur asli dari Vietnam. Kalau beli, ini harganya minimal 1 juta, Pak. Kalau beli, iya. Ini gratis nih? Gratis untuk Bapak. Alhamdulillah. Karena Bapak pengen, sudah menyukai bener. YouTube saya, channel saya. Benar-benar Bang. Saya akan kasih hadiah untuk Bapak. Pertemuan saya kasih tahu semua, bisa kemari semua nih, gratis semua nanti. Siap, akan saya kasih. Wah, mantap Bang. Iya. Biar sukses programnya Bang, benar Bang. Amin, insyaallah. Mana lagi Bang yang saya mau bawa nih? Ada. Bentar di atas aja kali ya. Apa? Kasih banyak Pak. Benar, di atas aja dah. Oke, kita sekarang kita ke atas. Oke Bang, oke Bang. Ya. Sama siapa tadi kemarin, Pak? Sama temen. Oh gitu ya? Karena dia yang tahu jalan dia. Oh iya. Nah, ini seribu bintang nih. Tahun ini ya? Ya, ini terjunnya, seribu bintang. Tuh. Oh, ini asli kita apa asli luar juga nih? Asli kita kalau ini ya. Asli kita, nah, lokalan kita berarti lokalan. Ya? Ini asli budidaya nih. Iya. Itu tadi dari halo, tadi ada tamu tadi tuh. Alhamdulillah dapat bonus satu dari gue loh. Dia karena suka mencintai dia punya channel gue. Akhirnya gue kasih. Pas kebetulan dia datang, memang rezeki dia. Jadi dari Jakarta tuh, bro. Halo, Bang. Dari mana, Bang? Oh, sekarang ya? Hobi bonsai? Ya, belajar. Oh, nah, mau belajar ya? Mulai katanya kan ada penyemaian di sini, di baru gitu. Ya, kalau kita mau belajar, Abang monggo belajar sama kita di sini. Oh, siap. Iya.
Sudah berapa banyak punya bonsai di rumah? Ada sekitar 5. 5 ya. Sebagian besar itu serut. Oh, serut ya. Yang apa? Identik dengan Indonesia ya, kayak gitu kan. Indonesia ya. Pengen coba yang lain. Lain. Ya. Kita lagi budidaya song timbur, Pak. Iya, siap. Tapi ada temen tamu datang tuh saya kasih karena dia apa namanya dia mencintai Ade Bonsai Nursery ya di channel kita ya. Dia dari Jakarta jauh-jauh untuk datang ke Bekasi. Ya memang saya budidaya song simbur ini kalau sudah banyak memang saya akan kasih-kasih teman-teman yang pengen budidaya gitu loh Pak. Insya Allah akan dapat Pak. Terima kasih. Iya. Gitu. Oke Pak, kita lihat ini. Baru mau di ini ya, baru mau semai. Nah ini song simbur Pak. Ini song simbur, ini asli dari Vietnam. Vietnam. Iya. Kalau Bapak mau mencintai, mau budidaya song simbur, yep. Ini saya akan kasih buat Bapak. Karena Bapak udah datang ke tempat Ade Bonsai Nursery. Siap. Ini akan saya serahkan ke Bapak. Terima kasih. Kalau bisa tolong diperbanyak lagi, cara memperbanyaknya diperbanyak lagi. Jangkok, jangkrik ya. Ini ke tanah ya. Diperbanyak sampai kayak gini. Ini juga kalau kita beli bahannya kayak gini bukan gini 1 juta deh. Dia punya warna bunga ungu. Contohnya ada di atas yang sudah berbunga. Oh siap. Kita tadi saya lihat ada ya. Kebetulan lagi masuk ke sini. Oh itu ya. Itu yang udah berbunga. Sudah berbunga, iya. Ini saya serahkan ke Bapak supaya bermanfaat, bisa banyak, diperbanyak. Kalau nanti sudah banyak, bisa balik lagi ke tempat Ade Bonsai Nursery. Siap. Kita akan mau belinya lagi. Terima kasih. Ya, malah dapat. Amin. Terima kasih banyak. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Bagus-bagus bonsainya. Ya, nah ini namanya Pak Herman. Dia dari Jakarta. Ini Pak Herman dari Pak Teguh. Pak Teguh. Dia dari Cikarang, Bray. Iya. Karena dia mencintai Ade Bonsai Nursery. Channelnya Ade Bonsai Nursery ya. Dia datang kemari. Ya, dia dapat bonus nih. Song Simbur. Pas kebetulan gue lagi budidaya Song Simbur. Gitu loh, Bray. Oke, terima kasih banyak, Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.